cukup menyayangkan ya terjadinya peristiwa di mana ada seorang diduga masyarakat dari kota lain yang berkunjung ke Kota Malang, namun diduga kuat yang bersangkutan positif COVID-19. Dalam hal ini menanggapi postingan yang viral di Kota Malang tersebut, Polresta Malang Kota bergerak cepat melalui Satreskrim telah melakukan penyelidikan terkait dengan siapa pemilik akun tersebut, apakah benar yang bersangkutan juga memposting dalam isi postingannya tersebut. Kemudian juga Polresta Malang Kota per hari ini, Senin 7 Februari 2022, secara resmi telah melayangkan surat undangan. Surat undangan kepada yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi resminya.